Di video kali ini kita akan menampilkan data yang sebelumnya kita buat, yaitu di sini rental. Jadi kita nanti akan pakai Postman untuk melihat tampilannya. Kita akan buat dulu rootnya di sini. Oke, ke tutup ke API. Jadi nanti dia bisa diakses, dia nggak punya token, tetap sini aja, kasih namanya ke rental. Ini metodenya get, sama ini, oke, kita belum punya rental controller. Artisan controller API enter controller. Oke, harusnya dia udah ada task yang kali ini saya ubah jadi rental controller. Jangan lupa untuk lakukan hal ini. Kemudian ini saya kasih index. Jadi current controller sini kita pakai function index. Oke, dan dulu lihat isinya. Oke, pakai postman. Kita perlu token body yang enggak sih, cuma get aja langsung ke rental. Kita langsung arahin ke sini slash rental preview. Nah, ini udah kepanggil, berarti ini udah bisa jalan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam variable rental. Rentalnya kita panggil model rental, kita kasih force aja. Ini kita find dari yang pertama. Oke, kemudian coba kita tekan dulu rental. Karenanya nanti akan ada satu data, cuma kita perlu seperti ini. Yaitu kita langsung tempel ke ID nomor 1. Oke, ini udah muncul. Selanjutnya kita return. Misalnya kemudian kasih datanya selanjutnya 200 sen. Oke, sip. Cuma kita tambah satu lagi di sini, data migrasi rental, kita kasih namanya email. Kemudian di sini kita kasih email di modelnya, kemudian di header kita kasih isi email ini itu apa. Kemudian kita lakukan grade bank.
Harusnya emailnya sudah ada di database. Oke. Nah, ini dia. Jadi, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.